Cis akan bikin video yang agak berbeda. Karena aku agak mendengar suara-suara antara suara gaib sama suara merdu tengah-tengah. Hebat dong. Jom-jom ngerenjel. Kamu siapa? Saha eta saha. Ini kamar saya, mohon maaf. Salah, ini kamar ratu. Udahlah, belum lunas, hak milik lagi. Tadi tuh aku dengar suara orang menyanyi, itu suara siapa sih? Ya ratu lah, Ratu Clarion. Coba gimana suara nyanyi Ratu Clarion? Semalam Bobo di mana? Bobo sama siapa? Ngapain aja? Tiba-tiba keselak biji durian. Suaranya jadi gimana? Asam pak. Tanyakan aku. Gimana? Cinta gak? Tetap bagus tuh tapi suaranya. Kang Alu Cinta Luna. Oh. Ada di kamar Hello Kitty Princess ya Ricci. Hari ini katanya kakak Luna mau obrak-abrik kamar ya Ricis, mau cari baju. Aku mau cari baju nih, soalnya katanya kan kolam renangnya masih baru nih. Jadi aku pengen perawanin, kayak aku masih perawan. Ya udah sekarang bebas kalau Luna mau ngapain aja di kamar Ricis deh. Mau pilih baju, mau pilih apa, mau tidur-tiduran, terserah deh. Ini hari ini kamar buat Kak Luna. Aku mau guling-gulingan boleh gak? Gimana cara guling-guling ala Lu Cinta Luna? Udah, jangan so cantik. Ingat kekasihmu. Oh iya, gue masih berantem sama laki gue. Tuh, ternyata Kak Luna tuh udah punya teman deket, tapi lagi berantem. Iya, soalnya aku paling suka pertengkaran, aku gak suka perdamaian. Kalau yang namanya siap hari pertengkaran dengan kekasih, itu namanya aku sedang ingin menguji dia apakah dia sayang apa enggak sama aku. Kok jadi berantem, jadi sayang? Enggak, aku cuma pengen menguji aja. Masih sih, lewat apa caranya? Ya dengan cara kesalahan kecil oh, gitu loh. Dites. Aku ngetes gitu loh. Itu sayang gak sama gue. Aku tuh kayak gitu orangnya, perfect banget. Tapi dia sayang gak sama kamu? Ya ini lagi banget sama gue. Blok dulu. Loh, kok di blok sih? Kan dia kan punya Instagram aku ya. Bisa DM lah kalau emang misalnya dia sayang. Kan mati satu pembesar ini. Oh, baiklah aku kalah teman-teman. Aku satu aja gak ada. Kak, kenalin dong kak, satu cowok aja buat aku, ada gak kak? Ada. Siapa kak, satu cowok? Inisialnya D mau. Siapa dulu nih D-nya? Penyanyi. Ya siapa kira-kira yang buat aku cocok gitu? Kamu maunya yang tubang apa yang masih muda? Tubang apa ya? Tua apa yang muda? Oh, aku mah usia gak jadi masalah kak. Yang penting aku tuh bisa menerima aku apa adanya, bisa membimbing. Tapi kamu udah punya semuanya, apa yang kamu punya? Justru itu aku membutuhkan sosok calon suami yang bisa mengayomi aku kak, yang bisa membimbing. Mau yang soleh apa mau yang brutal? Soleh dong, biar bisa membimbing. Okay. Siapa kak? Kakak punya gak kenalan? Aku punya kenalan. Siapa tuh kak? Mau disebutin nama aslinya atau inisialnya? Ayo kakak, aku pilih-pilih baju aku. Aku punya, enggak deh aku buat Kak Luna, aku mau pilihin. Aku gak suka yang gombrong-gombrong. Karena aku terkenal dengan ratu seksi. Keseksian aku tiada tara. Pokoknya gak boleh yang menandingi keseksian aku. Kau tahu kan badan aku kayak sapu lidi. Oke, kalau gitu buat Kak Luna aku punya. Nah, apa ukurannya itu? Ini aja buat Kak Luna gimana? Apa ini ukurannya? Nih ya, kalau gitu ya. Buat yang ketat aku punya XXXS. Sebentar. Tapi yang ketat ini apa? Itu diamond gede banget. Iya, coba kak. Ini diamond gede banget nih. Iya, coba bisa gak kak angkatnya, berat loh. Aduh, harus tetap cantik. Wah! Kok gue ngeri ya? Kak, hati-hati kak. Apa sih yang gak bisa jadi cinta lu bener? Gitu. Bagus gak kak? Takut! Ini apa sih, kaca atau apa sih? Iya, itu diamondnya aku. Oh, penghargaan. Betul banget, karena kan aku baru 10 juta subscriber. Okay. Makanya aku ngundang kakak kesini. Dan berat banget loh ini. Berat banget. Boleh gak dipinjam sehari? Buat apa tuh? Buat aku jual. Oh ada ini baju ketat, ini agak kecil banget tuh. Gimana ratu? Tiap-tiap di sini bener-bener ya bajunya selalu nggak bisa nggak sesuai dengan ratu. Oh gitu ya. Mungkin ratu suka pakai baju yang transparan. Ini transparan. Oh ini aku banget nih. Salah nawarin dah gue. Ini kalau kaos aja nih, kaos nih. Kaos saya tidur tapi. Better. Ukuran aku kecil banget. Better. Ya udah deh. Hah.
Mohon maaf ya, kita akan melihat kakak Lucinta Luna pakai baju aku ya. Iya, namanya seorang Lucinta Luna, mau ngeludah aja langsung kontroversi, apalagi buka di baju. Udah. Kita tutup ya. Gimana kak, apa bahasanya? Oke lah, sekarang terserah Kak Luna mau pilih yang mana lagi. Sebelum habis ini kita mau ke ruang gym. Aku mau lihat Kak Luna nge-gym kayak apa. Apakah dia masih secantik sekarang? Apakah dia masih seperti ratu? Ini kan udah ketat. Gak bisa. Oh, dia butuh legging. Aduh, salah banget nih gue. Salah. Ya salah kok manggil aku. Aduh, kok manggil itu dia loh. Kak, tapi aku pengen kepo deh kak. Sayang, sebentar tuh. Oh iya, di sebelah sini ses. Emang Kak Luna itu, aku ini orangnya sukanya ketat-ketat begitu. Kalau dia segini. Ini sih ada legging aku, tapi nggak tahu muat apa enggak. Ini ukuran apa? Ukuran aku banget, S banget. SS nggak ada. Ini udah paling. Aduh, dia ganti baju di sini teman-teman di dalam. Ya namanya juga Kak Luna. Kalau nggak lucu ya bukan Kak Luna namanya. Udah belum kak? Aduh, ini kalau bukan karena Kak Luna, ini nggak akan aku kasih. Ini kan bagus. Coba apa ini? Please banget subscribe, karena kalau kalian nggak subscribe, keterlaluan banget. Karena habis ini kalian mau lihat Kak Luna nge-gym sebelum jadi mermaid. Bener ya kak? Aduh, semoga nggak terjadi apa-apa setelah video ini tayang ya teman-teman. Karena ini kita seru-seruan. Karena kamar itu dibajak sama Lucinta Luna, kapan lagi? Lihat tuh di kaca tuh. No, di kaca tuh. Coba deh sambil nyanyi kak, kita nyanyiin lagu kakak. Iya. Tembak dong, tembak. Jangan aja kakak saya. Saya 1, 2, 3. Tembak dong, tembak dong. Jom main jelita. Tembaklah diriku, dapati hatiku. Tembak dong. Jom ke kamera, coba ke kamera. Coba ala-ala nge-review kayak kemarin nge-review yang emes banget yang gitu gimana. Misalnya aku kasih kakak produk. Mau makan sama yang pedas. Aku kasih produk ini nih, ini body lotion aku nih kak. Ini aku akan kasih ke tangan kakak yang satunya. Udah keibuan loh dia tuh beresin sendiri. Ya yang kayak gitu dong. Kan, iya kan udah mau menikah ya kak. Iya, sama siapa? Siapa aja lah. Kak, tapi kalau Ricis boleh kepo, kakak sekarang usianya berapa sih? Tahun ini mau 27. Oh, udah cukup lah. Aku 23. Nih aku kasih ya di sini kak. Nanti kakak lihat kakak review ya. Ini bulanan kamu ya? Iya, tuh ada namanya. Apa namanya? K-Glow. Oh, iya Ricis. Oh, ini rasa apa sayang? Bukan, ini bukan makanan. Body lotion kak, sampai dilulus-lulus gini. Coba aku gosok-gosok ya. Gosok cantik. Ini gosok. Aduh. Ini gosok dan aku ciumannya. Aduh. Gimana tuh kak? Kok jadi horor sih? Sekali pemirsa, wanginya langsung putih loh. Bandingin dari tangan langsung sebelahnya, putih. Bandingin. Tuh. Oh, ini coklat, ini putih. Buat aku dong sayang. Boleh banget, aku akan kasih ke Kak Luna. Makasih ya, sayang. Pokoknya emas-emas banget ini biar. Aduh, ya Allah, makasih ya Cis. Sama-sama. Ya ampun, semoga rezekinya banyak. Amin. Kak Lunanya lagi mau pipis. Oh ya teman-teman lihat sini deh. Kemarin aku dikasih sama Fazo loh. Dikasih serangkaian bunga dan masker beras by Fazo. Thank you banget loh Fazo, aku dikasih banyak banget maskernya. Dan aku masih punya banyak banget. Ini bagus banget sih maskernya. Aku pernah buat di vlog yang ini. Ayo kita mau langsung nge-gym aja gimana? Iya, gimana? Sebelum berenang kita mau nge-gym, kita mau lihat Kakak Luna nge-gym. Di sini adalah ruangan nge-gym aku, Kak. Kita akan lihat Kak Luna seratu ini, secantik ini bisa apa enggak dia nge-gym. Oh my god, lengkap sekali ya, melebihi Atta Halilintar lengkapnya. Hai Atta, kamu kalah sama Ricis. Kalah apa nih, Kak? Maksudnya? Kalah semua peralatannya. Enggak lah, Kak, kita berbeda. Kalau untuk saling mengalahkan tapi saling support. Saling support tapi lengkapan kamu ya gimana? Kamu punya tangan. Weh. Punya tangan. Coba kalau udah sekarang nge-gym kita akan tantang. Sudah panas ya, dah sih. Udah ratu nggak boleh marah-marah tuh senyum, ratu senyum. Mau pegang apa? 1, 2, 3. Tarik. Ini ngomong-ngomong kakinya begini betul. Gitu. Gunanya apa dulu nih? Kalau yang ini gunanya buat paha, kalau yang atas gunanya buat ini belakang. I want it.
editor dan penonton kalian diharapkan. Oh, ceritanya mana? Ayo silakan kau. Oke. Ayo silakan suara diatur nafas. Maafkan telah hilang rasa sayang ini. Terlalu dalam sakit hatiku karenamu. Kau tega hancurkan hatiku, mantan kekasihmu. Linknya di bawah sini teman-teman. Sukses buat Kak Luna berkarya. Jadi ya promosiin ya, pokoknya langsung legit lah. Kalau udah biar licit, apalagi followernya Nanti deh di video selain ya. Dah, assalamualaikum.